Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para sahabat-sahabat dimanapun berada. Alhamdulillah, sekarang kita berada di tepian Batang Mandau atau di tepian Sungai Batang Mandau. Ini kita lihat keadaannya, ini merupakan rekreasi yang mana di Kampung Balai Pungut ini merupakan kampung tertua juga yang ada di wilayah Kabupaten Bengkalis. Nah, para sahabat, beginilah keadaan Sungai Mandau atau Sungai Batang Mandau yang mana induknya nanti bergabung dengan Sungai Siak. Nah, ini kita lihat rekreasi baru bagi teman-teman yang suka berkreasi, cari hiburan, pemandangan baru, ya silakan berkunjung di kampung atau desa Balai Pungut di tepi Sungai Mandau. Ini kita lihat keadaan Sungai Mandaunya. Ini cuaca sangat panas sekali siang hari ini, ya sahabat, jam 1 siang. Kita lihat itu ada pompong juga yang lewat, pompong masyarakat. Terlihat sangat bagus sekali pemandangannya. Kita shooting pompongnya. Dalam pompong itu ada sampan. Ini masyarakat di desa Balai Pungut ini untuk mencari ikan. Rata-rata sebagian dari kampung ini mencari ikan mata pencariannya, dan juga sebagian ada yang sudah punya kebun sawit. Yang tak punya kebun sawit, dia mencari ikan. Oke sahabat, ini juga merupakan ada juga sampan bebeknya yang ingin berkreasi di sini, ingin main-main di sungai ini. Sungai ini termasuk sungai yang dalam, ya sahabat. Sungai itu masuk sungai yang dalam juga. Apalagi sekarang lagi banjir di dalam sungainya. Ini sahabat, tugunya telah dibuat oleh Kaltek ya. Karena Kaltek atau Cepron ini sekarang, kalau nama Kaltek, merupakan pelabuhan pertama ketika mereka masuki wilayah Duri. Jadi Duri itu masuk wilayah Duri melalui Sungai Mandau dulu. Pada Kaltek ini anak saya. Sahabat, kita lihat yang indah sekali ini. Ini tempat rekreasi, tempat berhenti di sini. Ini sungainya sangat begitu indah dilihat. Dulu sekeliling hutan semuanya, sekarang hutannya sudah habis.